Kasiran tayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat hingga kita pada siang hari ini bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita yang selalu menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran beliau. Yang saya hormati Kiai Kiai Hamidan, para jamaah dan para santri, siswa-siswa Yapis, dan saya cintai juga kepada teman-teman mahasiswa, para dosen, guru-guru semuanya di sini. Dalam hari ini saya hanya ingin apa yang saya sampaikan ini hanya yang saya dapat dari guru-guru, para guru-guru saya. Pada waktu hari itu saya pernah ingat pada kuliah terbuka itu Kiai Hamidan menceritakan soal tentang hadis yang berbunyi qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Mereka itu apa yang di dalam hadis tersebut, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Au muta'alliman, dan jadilah orang yang menuntut ilmu. Itu siapa? Kita semuanya yang para santri-santri. Kalau para Kiai Hamidan, Kiai Angku, itu termasuk dari orang alim, orang yang udah berilmu. Ya. Ada sebuah cerita. Itu Al-Habib Munzir Al-Musawa, salah satu santri dari Habib Umar bin Hafiz, itu beliau nuntut ilmunya sangat jauh di Yaman. Beliau hanya apa? Sami'na wa ata'na kepada kiainya. Dengar apa yang dikatakan para kiai-kiainya, para habib-habibnya di situ. Sampai seketika mereka itu setiap di masjid itu Al-Habib Munzir hanya apa? Membenarkan sendal Habib Umar. Setiap Habib Umar keluar masjid, itu sendalnya ada rapi. Cuma gara-gara itu, beliau datang ke Indonesia, sampai jadi terkenal sebagai Habib dan pemimpin Majelis Rasulullah sallallahu alaihi. Ada juga cerita-cerita terdahulu seperti Kiai Hasyim Asy'ari. Selama mondoknya beliau itu gak pernah duduk di kelas, jarang duduk di kelas. Setiap ngaji pasti beliau disuruh, Asyim, ya, bantu Umi dulu ke pasar. Setiap ngaji tuh, ya, gak pernah duduk di kelas. Saking taatnya kepada kiai, saking taatnya kepada guru. Ya. Setelah taat seperti itu, Kiai Hasyim Asy'ari jadi apa? Mati dalam husnul khotimah. Selalu dikenang, selalu dikirimkan Al-Fatihah pada kiai-kiai NU semuanya. Masa kita sekarang gak bisa seperti itu? Pernah gak kalian mendoakan para guru-guru kalian? Yang hanya biasa yang saya dengar itu, kebanyakan yang ngomongin guru terus. Guru itu di kelas seperti ini nih, dosen itu di kelas seperti ini nih. Betul atau enggak? Kita rubah semuanya.
ya. Dalam menuntut ilmu itu harus ada dua. Maaf, harus ada tiga. Jangan sampai ente seperti yang pertama. Gurunya ridho mengajarkan ilmu, ente gak ridho. Terus yang kedua apa? Ente nya ridho, terus gurunya gak ridho. Jangan sampai seperti itu. Yang harus ente jadikan itu yang ketiga. Dua-duanya harus ridho. Karena di dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu diceritakan, kalau ente menuntut ilmu dan ente sebagai guru yang mengajarkan ilmu, itu harus sama-sama ridho biar ilmu itu masuk semuanya. Ente-ente semua di sini yang para siswa, ridho enggak kalau diajarin sama guru-guru kalian? Ridho enggak? Insya Allah semuanya dari ilmu-ilmu berkah semuanya. Amin. Terus yang ketiga apa? Al-mustami'an. Yaitu apa? Mustami'an apa? Pendengar. Pendengar apa maksudnya di sini? Pendengar orang yang berilmu. Sama seperti kita di sini. Ya. Mendengarkan ilmu-ilmu di sini. Setiap ada majelis taklim kita selalu hadir di situ. Ada pengajian kitab bandongan kita selalu hadir di situ. Itu termasuk kata Nabi. Ya. Jadilah orang yang seperti itu. Jangan jadi orang yang enggak seperti itu. Terus yang keempat apa? Al-muhibban. Itu apa? Orang yang mencintai siapa? Ukhti, akhwat. Hah? Siapa yang mencintai cewek di sini? Maksud di sini itu mencintai apa? Mencintai orang yang berilmu, ya. Bukan ngomongin orang yang berilmu. Paham? Di pondok pesantren Nurul Jalal tuh, itu di dalam pondok itu digangan pondok pesantren Nurul Jalal. Itu pondok pesantren Nurul Jalal. Itu pondok pesantren Nurul Jalal itu salah satu pondok yang saya tempatin. Itu di pondok pesantren Nurul Jalal yang saya dengar itu masyarakatnya itu sering ngomongin santri terus. Sering ngomongin santri. Santri enggak sholat diomongin terus. Santri enggak sholat diomongin terus. Ya kita jangan lihat pas dia jadi santrinya, tapi lihat pas mereka setelah santrinya. Karena di saat mereka menjadi santri itu masih dalam proses pembelajaran. Jadi salah dikit ya enggak apa-apa. Namanya lagi proses. Seperti kayak motor dimasukin bengkel, ya kan? Motor dimasukin bengkel, otomatis yang dibenerin apa? Rusaknya kan? Jadi di santri itu tuh, jadi setiap salah dikit diomongin terus nggak sholat, gitu-gitu. Ya pantas, ya. Orang masih dalam tahap pembelajaran, ya. Paham sampai sini? Makanya cintailah orang yang berilmu. Kalau ente gak bisa cinta dengan apa? Kasih makan kepada mereka. Setiap gurunya ngajar, kasih kopi. Setiap gurunya ngajar, kasih makanan. Ya. Makanya kita tuh, kalau lagi duduk-duduk di depan tuh, ada dosen, ada siapa, ajak ngopi. Ya. Itu terhadap kita cinta kepada guru-guru. Kita cinta pada para ulama. Doakan mereka semuanya. Terus yang kelima, jangan kalian jadi seperti ini. Walatakun khamisan. Kata Nabi apa? Jangan jadilah engkau orang yang kelima. Jangan sampai. Itu fatahlika, yaitu apa? Orang yang bodoh. Ada orang bodoh di sini? Jangan sampai ada. Jangan jadi orang yang bodoh. Bahaya di sini. Ya. Bahaya jadi orang yang bodoh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatahlika, jangan sampai jadi ente jadi orang bodoh. Paham sampai sini? Mungkin hanya itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya sangat minta maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Afan jiddan, syukran jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.